take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Oke, selamat datang kembali di channel saya, Hendra Club Channel. Ya, di pada hari ini rekan-rekan saya kembali hadir ya mengudara untuk berbagi informasi terkait dari land clearing di kawasan Ciletuang Nagrak untuk di 1 April ya tahun 2024. Seperti apakah kondisi saat ini untuk pengerjaan land clearing di Ciletuang Nagrak. Ya, ini nampak terlihat lokasi land clearing di area pandangan kita. Ada satu unit bulldozer ya. Dan lagi pengukuran juga nampaknya. Ya, kayak lagi ada pengukuran juga. Kita coba lihat jalur lamping ini ya. Ya, di sini juga ada satu bulldozer yang sudah aktivitas. Ini alat penyetuman rekan-rekan. Kita alihkan pandangan menuju arah Bogor. Nah, di sini juga ada alat penyetuman juga. Ini proses pembuatan jalan sementara untuk lintasan mobil rekan-rekan atau truk-truk atau alat-alat berat lainnya ya. Nah, di depan sana juga ada satu buah tongkang ya. Coba lihat. Kawasan Cicangkore. Nah, juga bulldozer ya. Sini ada dua alat berat. Baik, kita akan alihkan kembali ke Ciletuang Nagrak.
Alhamdulillah, meskipun sekarang sudah memasuki bulan April ya, 1 April untuk proses land clearing masih terus dikerjakan. Kita alihkan pandangan menuju land clearing kawasan Kamandoran. Di sini ada land clearing ya. Nah, di sini ada land clearing juga. Lokasi dari pengukuran. Kita tinggal melihat lokasi dari jalur arah Kamandoran. Nah, di sini juga ada satu eksavator. Bentar. Kita menuju lokasi Kamandoran. Wah, untuk jalur Kamandoran sibuk sekali, rekan-rekan. Cuaca mulai redup ya. Ini calon jembatan. Nah, seperti ini kesibukan di lokasi jalur Kamandoran. Untuk lokasi ke sana, ke Desa Cihelang Tongo, sudah hampir sedikit lagi nyambung ya. Nah, sedikit lagi hampir menyambung rekan-rekan. Di sini sudah hampir tuntas ya pembongkaran rumah-rumahnya. Wes, mantap.
Ekskavator bulldozer masih di lokasi area kawasan terdekat sungai. Masih sibuk rekan-rekan untuk proses land clearing kawasan dari jalur Jalan Kemandoran. Ya, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari Senin ya, 1 April tahun 2024 dari kawasan Cilegong Nagrag. Ya baik rekan-rekan, sekian dulu untuk video hari ini dan kita akan insya Allah sambung di informasi-informasi terkait land clearing di kawasan dari Sukabumi Jawa Barat, area land clearing di kawasan kawasan yang saat ini saya akan updatekan kembali. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landing.